aku belum pernah nyuci mesin tuh. Kebanyakan di Kebumen itu nggak berani nyuci mobil sama nyuci mesin. Cuma di sini berani ya? Cuma di sini. Nah, untuk kalian di Kebumen nih, cuma di sini nih di. Nah, sekarang saya sedang bersama Mas Olik nih, ownernya Olik. Apa nih namanya? Olik Karwo. Olik Karwo. Oke. Nah, di sini saya sedang mampir di daerah Kebumen, tepatnya di Jalan Adimulyo. Desa Sidoarjo. Sidoarjo. Seruang. Seruang Kebumen. Untuk kalian yang mobilnya tidak layak dilihat, silakan mampir ke sini, langsung kinclong pokoknya, oke? Di ingat ya alamat tadi ya, ini di sini nih alamatnya nih. Nah, sekarang sedang bersama Mas Oliknya, langsung ownernya dari Olik Karwo. Benar ya, Mas ya? Yes. Nah, Mas, salam buat teman-teman, Mas. Ya. Halo teman-teman semuanya. Silakan yang mau nyuci atau nyalon mobil bisa langsung ke sini. Jangan nyalon mobil, nyalon. Oh, nyalon ya. Nyalon. Enggak salah dengar mungkin ya. Iya. Nyalon mobil. Iya. Bukan nyalon mobil. Oke. Okay. Tempatnya sangat luas parkirnya, cucinya bersih, layanannya ramah sekali. Anda kesini pasti disuguhin dengan yang namanya kopi, kopi, snack, gorengan, dan mendoan. Gorengan, mendoan, bisa ya, sama lah. Sama ya? Cuma jenisnya. Jenisnya beda. Nah, itu dia. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya nih, Mas. Mas Olik ini sudah membuka usaha cucian mobil ini, salon mobil lah tepatnya ya, Mas ya. Salon mobil ini udah berapa lama, Mas? Hampir mau 10 tahun. 10 tahun ya? Iya. Sebelum nikah atau sudah nikah nih? Tonton. Sebelum nikah sendiri. Sebelum nikah sudah punya usaha sendiri. Ya. Contoh untuk kalian semua nih ya kan. Untuk nanti kalian kedepannya supaya pas kalian sudah punya keluarga aman kok, main enam ya, aman penghasilan lah. Ada punya penghasilan sendiri. Ini rumahnya udah banyak nih. Mobilnya pun banyak. Punya orang semua. Mas, di sini menyediakan apa aja, Mas? Yang terutama pastinya cuci mobil. Cuci. Terus nanti kita ada salon mobil,
Salon mobil itu gimana? Ya maksudnya kita ada perawatan mobil lah, kayak mobil. Orang di salon kan, di salon ada perawatan gitu. Ada poles bodi, poles kaca lampu, salon mesin, salon interior, jasa cuci uap, jasa fogging mobil, dan lain-lain. Itu mesin dicuci mas ya? Iya, dicuci. Itu nggak apa-apa mesin dicuci? Nggak apa-apa, yang aman lah. Aman ya? Iya, aman. Aku belum pernah nyuci mesin tuh. Kebanyakan di Kebumen itu nggak berani nyuci mobil sama nyuci mesin. Cuma di sini berani ya? Cuma di sini. Nah, untuk kalian di Kebumen nih, cuma di sini nih, di Olik nih. Ya kan, Salon Olik nih, ya kan. Pokoknya jangan lupa alamatnya tadi di sini, di Jalan Adimulyo. Oke. Mas, ntar kan punya kan masih kotor nih mas. Iya. Saya minta mobilku di poles, dicuci mesinnya, ya kan? Interiornya dikasih, itu yang asap-asap itu apa mas namanya? Namanya fogging. Fogging ya? Loh, foggingnya buat nyamuk tuh mas? Itu bukan, itu kalau buat mobil itu untuk membunuh kuman, bakteri, virus, untuk menghilangkan bau yang tak sedap, seperti kalau kita bawa ikan asin, ikan laut kan pasti bau lah. Itu terutama, nanti interior jadi segar kembali. Interior jadi harum sekali. Pokoknya tak serahkan ke Mas Olik, udah pasti beres, gitu. Mas, tempat ini buka sampai jam berapa? Mulai besok Desember kita buka dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 7 pagi? Iya. Sampai 9 malam? Iya. Wih, kalau hari biasa kayak gini? Sebelumnya kita sampai jam 5. Karena banyak yang permintaan, kadang sudah mau tutup masih ada yang mau nyuci. Oh iya betul. Mas, memang pesulap ya? Hah? Ya, pesulap. Bukan mas, iyalah. Coba praktekin di sinilah. Ini tahu dari mana mas sulap? Ya kan sering nonton di TV lah. Mau lihat sulap apa? Ya mudah aja lah. Yang mudah ya? Bilangin orang. Ntar lo mas, aku punya teman, aku buat teman. Dia pesulap juga, dia malah pesulap kubu ini. Sudah kawakan ya? Sudah kawakan. Wah, pokoknya jago sulap dia. Oke? Iya, siap. Kita panggilin ya namanya Mas. Mas Dominik, dia akan mensulap untuk kalian semuanya. Siap ya? Oke, kita panggilkan orangnya nih ya. Ini dia nih, Mas Dominik namanya nih. Halo Mas. Halo. Ya, saya Dominik M. Slay dari Puri, Kebumen. Saya bersama Mas Sep. Olik. Olix. Nah, jadi ini yang ownernya Olix Salon Mobil ya. Oke. Sekarang kita mau ngapain nih Mas? Katanya mau main sulap. Oh, main sulap, bener ya. Mas, saya punya 2 koin di sini ya. Koin, apa itu? Saya sudah menyiapkan koin. Tangannya bisa seperti ini. Iya. Ada koin berapa? 100 kan? 500. 500. Sekarang pilih satu Mas. Ambil apa gimana? Iya, pilih. Maksudnya pilih mana? Bilang aja. 500. Katakan. 500. Oke. Dengan satu jari ya. Watch, saya tidak pegang apa-apa. Ya. Watch very closely kalau saya giniin. Dia hilang. 100-nya hilang. Kemanakah dia? Di sana dari tadi saya tidak memegang kartu ya. Ini ada kartu ya. Di bawahnya. Wah. Ternyata koinnya pindah tempat. Ini ada 7 apa? 7 scope. Kemudian K apa? Hati, kemudian ki, hati terakhir adalah C wajib. Oke. Ini taruh bola sini. Ya. Berarti tadi acak ya? Iya. Tutup seperti ini. Tutup. Nah, saya giniin. Tadi apa aja? Apa acaknya? C wajib terus. Hati. Ke hati. 7 skop ya. 7 skop. Sekarang buka yang paling atas. Kita buka satu per satu. Oke, sudah di. Ganti. Pas. Dan. Terima kasih. Saya Dominik, sampai jumpa. Nih, liatin. Ranjang A, Om taruh tangan Om ya. Ranjang B. Nih, Om taruh di sini Sofian, kencang-kencang. Ya. A sama B. B. Yang A kita ambil, dilempar sini. 1 2 3. Wow. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Olik dan kita sudah lihat permainan sulap dari Mas Dominik, Dominik Lee. Oke, dia pesulap Kebumen. Dan sedikit cuplikan dari saya ya. Kita kalau mau lihat lengkapnya di YouTube saya Arif Monzeli, ya enggak? Dan mau lihat cara kerjanya teman-teman dari Olik, bisa langsung subscribe
apa? Channel Olix Team. Olix Team, weh, teman-temannya sangat luar biasa. Kerjanya bagus. Oke. Okay? Jangan lupa mampir di Olix Team di alamat yang sudah saya tulis di deskripsi. Dadah. Oke, okay, Mas. Oke. Okay. Makasih ya. Thank you. Sip.